tutorial cara bikin kupat. Dimulai dari janur. Janur itu ya, pertama kali kita sediakan janur. Untuk lebih mudahnya kita pakai janur yang beda warna supaya lebih mudah bikinnya. Oke, kita supek dulu. Oke, pertama kita supek dulu janurnya. Hijau. Satu lagi warna. Satu caranya, pertama ini kita putar dulu janurnya di tangan, satu banyak, tiga kali, satu, dua, tiga, satu arah ke bawah dan yang warna hijau biar tidak membedakan, itu arahnya ke atas, ini ujung ujung, satu mendarat ke bawah ke atas, kita putar. Awalnya kita selipkan satu untuk janur hijau di atas, janur kuning masuk lagi yang di bawah, janur kuning dan itu selanjutnya atas bawah atas. Yang kedua untuk janurnya lewat bawah dulu, kalian tadi yang pertama dari atas, yang kedua dari bawah, satu dua tiga. Kendor, ini tarik. Yang terakhir, peran terakhir, hijau, kita lewat atas, satu, dua, tiga. Awalnya seperti ini belum jadi ya, terus ini dari dulu. Nah, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya lubang yang kecil untuk warna kuning kita masukkan sini. Artinya kan untuk kupat ada dua cara, bisa yang diputar sini, ini yang diputar di sini masuk bawah sama makan sama yang bawah. Ini masuk sini. Tadinya yang janur hijau, hijau kita putar dulu ini untuk memutar janur yang kuning tadi. Ini sini sama bawah ini yang ini. Nah, kalau sudah begini kita tinggal masukkan yang ujungnya. Ujungnya kita masukkan. Ini untuk menting. Satu sini bawah ini, satu lagi ini tarik tarik ini lewat bawah lagi ini lalu kita tarik. Kita tinggal tarik satu persatu dan untuk mengencangkan. Sudah, kupas sudah jadi, tinggal tarik untuk mengencangkan. Oke, kupas sudah jadi. Begini. Tinggal tarik-tarik saja sampai kencang. Ini
maka cari yang kedua yang tidak mudah. Sama seperti yang tadi, kita ambil dua warna supaya kupat terlihat lebih cantik. Ini putar 3 kali lagi mengarah ke bawah, yang satu ujung, ini ujung mengarah ke atas. Satu, dua, tiga. Oke, sama seperti yang tadi, hanya beda sedikit bentuknya. Tadi ada bulat, sama dari atas begini, atas, bawah, atas lagi. Ini yang kedua, dari bawah, atas, bawah. Untuk kekuatan yang ketiga ini, dari atas ke bawah ke atas lagi. Oke, ini. Ya. Kalau tadi yang ujungnya ini memutar, kan tadi yang pertama begini memutar, yang kedua langsung aja kita masukkan sini. Ini kalau ini sudah cenderung kuning di atas, ini kalau langsung, ini kan di atas, atas, ini harus ke bawah. Jadi samakan sama ini. Ini ujungnya, ini yang perlu pendek sedikit. Ini yang tinggal masukkan ke sela-sela ini, di antara ini dah atas sama atas, masukkan di tengah-tengahnya. Oke, yang satu juga tengah-tengahnya. Begini. Ini kita tarik. Karena tempat sudah jadi, tinggal dirapikan. Terus dari ini ujung, dari kanan kiri. Kalau yang seperti ini ketupat jadinya agak lebih besar, beda sama yang pertama. Yang pertama tadi bentuknya agak cukup. Ini sama saja untuk yang selanjutnya. Ini tinggal dirapikan, nanti diisi dengan untuk aman, diisi dengan beras yang sudah dicuci. Ini baru dibus, sudah jadi ketupat. Oke, cukup sekian tutorial untuk bikin ketupat. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Terima kasih, bye.